Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'ah fi ulumi fi darini amin. Khitanul waladi, menyunati anak. Iya. Ada sunat juga. Menyunatkan anak. Jadi orang tua nyunatin anaknya. Yang bagi ayat ta'akhkhara anil yaumis sabi'i minal wiladati mukhalafatan lil yahudi. Seyogianya ayat ta'akhkhara ya mundur. Ya, entar-entaran maksudnya. Anil yaumil sa anil yaumis sabi, daripada hari ketujuh. Minal wiladati, daripada melahirkan. Mukhalafatan lil Yahudi, karena berbeda kepada Yahudi, untuk beda kepada orang Yahudi. Jadi jangan di tujuh hari, jangan. Setelah tujuh hari mundur. Iya, harus beda sama Yahudi. Jangan nyunatinya di tujuh hari, jangan lebih tujuh hari. Kalau mau nyunatin kita masih kecil gitu ya, mana kita kan gak tega, anak masih kecil ya, masih bayi. Jadi orang Yahudi ya hari ketujuh disunatin. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-khitanu sunnatun lirrijali wa makramatun linnisa'i. Sunnat itu hukumnya sunnah untuk laki-laki dan kemuliaan untuk perempuan. Makramatun linnisa'. Jadi buat laki sunnah, buat laki sunnah bagi dan kemuliaan bagi perempuan. Ya. Tapi di dalam mazhab kita sunnah di sini adalah wajib. Hukumnya sunnat itu wajib. Hukumnya adalah wajib. Dalam Fathul Mu'in itu hukumnya wajib. Baik laki maupun perempuan wajib sunat. Banyak kemanfaatan setelah disunat, ya. Bersihin daripada kotoran, ya. Iya. Muslim sedekah di dunia dikasih juga sama Allah balasannya, balasan di dunia. Jadi hukumnya sunat untuk laki-laki dan perempuan itu wajib dalam mazhab kita, seperti ditulis dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya wajib baik laki maupun perempuan. Berarti kitab ini netral gitu. Iya. Banyak kemanfaatan yang dipetik daripada sunat.
ya, buat orang yang sunat. Di antaranya adalah bersih-bersih. Hikmahnya yang bisa dipetik adalah bersih-bersih daripada kotoran. Dan juga hubungan suami istri beda sama yang belum sunat. Beda tuh belum sunat sama belum sunat. Begitu pula buat perempuan. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau perempuan tidak disunat maka dia akan tinggi nafsu birahinya. Maka dia disunat. Tapi sunat perempuan bukan dipotong gitu hanya habis ya. Kulitnya jadi buka gitu. Tapi sekarang katanya perempuan bidan katanya udah enggak buka buat sunat gitu ya katanya. Tapi ada juga yang menyunatin. Karena dalam mazhab kita Syafi'i ya wajib sunat baik laki maupun perempuan. Qala an-Nakhai ajibtu li rajulin aqilin tawilil lihyati. Berkata Imam Nakhai, aku heran kepada laki-laki yang berakal yang mempunyai jenggot yang panjang. Aku heran kepada seorang laki-laki yang berakal punya jenggot panjang. Kaifala yakhuzu min li'yati? Bagaimana dia tidak ambil ya? Maksudnya tidak ambil, bagaimana dia enggak merapiin ya, daripada jenggotnya itu? Bagaimana dia tidak merapikan jenggotnya? Fayaja'aluha min li'yatai min li'yataini. Maka ya, dia jadikan jenggotnya itu di antara dua jenggotnya. Maksudnya dirapiin. Aku heran ada orang yang punya jenggot panjang padahal tuh orang cerdas kok jenggotnya bahasa kita uwag-uwagan itu ya. Begitu. Jadi kata Nabi, rapiin jenggotnya. Punya jenggot rapiin. Iya. Lah kita jenggotnya kecil-kecil semua ya. Fa inna tawassuta fi kulli syai'in hasanun. Karena sesungguhnya tawassut bertengah. Tengah, ngambil tengah. Ya, tengah. Kalau orang sekarang memaknakannya moderat. Ya. Itu tengah tawassut. Pada setiap segala sesuatu hasan, bagus. Jadi kita segala masalah itu ambil tengah, tengah. Tawassut. Ambil tengah. Khairul umur awsatuha. Sebagai perkara itu yang tengah-tengah. Jadi enggak ke sana, enggak ke sini, kita berada di tengah. Berbeda sini, sini, situ, sini, begini, begini, kita ambil tengah. Iya. Fa inna tawassuta fi kulli syai'in hasanun. Politik bergejolak umpama ya. Kita ambil tengah. Biar jangan ada ya kecemburuan sosial dan akan ada ya gejolak masyarakat ya. Ya. Tapi bukan ngomong doang. Ya, moderat ya. Tawasud, tapi kenyataannya malah menghina yang lain. Malah memblacklist yang lain. Jangan kayak begitu. Ya, jangan sampai ngomongnya punya sistem ya tawasud. Ya, tapi ya, menjegal yang lain itu enggak. Wa yukrahu fil li'yati
al ya al khidabu bisawadi, dan dimakruhkan pada jenggot akan mewarnai dengan hitam. Jadi jenggotnya diwarnain hitam apa adanya aja, ya. Apa adanya aja. Ya. Ya, apa adanya aja. Emang dia apa ubah, ada ubahnya ya, biar ubahnya. Watabiyi dan memutihkan, enggak boleh putihin. Bil kibriti, dengan belerang. Wa ya. Wa natfu syaibi minha, dan dimakruhkan ke khidab ya. Mencabut jenggot daripadanya. Jadi jangan mencabut uban daripada jenggot. Ya, uban enggak boleh dicabut, jangan ya. Iya itu beda, mau rapiin. Ya, mau ngerapiin boleh. Kita cukur rambut kita ada jenggot, ada ubannya enggak apa-apa. Nah, jangan dicabut. Jangan dicabut. Ya, biarin aja tumbuh. Sebagai apa? Ingat-ingatan buat kita. Kita udah tua. Gantian sama yang muda, gantian ya. Masih mau muda aja. Gantian. Wa nuqsanu min a ya, dan dimakruhkan mengurangkan daripadanya, dikurangin daripada ubannya ya. Wa ziyadatu, dan menambahkan juga dimakruhin. Wa tasri'u tasannu'an lirriya'i, dan menyisirkannya karena membuat-buat untuk riya. Disisirin, dirapiin, tapi maksudnya untuk riya, sombong jadinya. Ya, apa namanya, jenggotnya dilagu-laguin gitu. Izharan li zuhdi ya. Wa tarkuha sya'isatan izharan li zuhdi, dan meninggalkannya jenggot dalam keadaan ya sya'isatan, kusut. Kenapa ditinggalkan jenggotnya kusut? Izharan li zuhdi, karena untuk menjelaskan zuhud. Dia bilang orang biar nilai zuhud. Ya, ini kayak begini nih ya. Makruh tuh. Ini jenggotnya uang-uangan aja gitu. Biarin aja. Seperti zuhud. Iya. Apa aja, Pak? Peciknya dilagu-laguin umpama supaya dibilang zuhud. Bajunya umpama dirobek-robek supaya dibilang zuhud. Yang bagus tuh yang biasa aja. Alami. Alami aja. Biasa, biasa aja. Tapi yang harus ditata adalah hatinya yang luar biasa. Begitu. Jangan pakai dibagu-baguin. Pecinya dimiring-miringin, pecinya diapein gitu. Ya enggak usah. Bajunya diapein. Enggak usah begitu-begitu. Ada apa tuh? Gitu ya. Ini kalau orang sih biarin aja, kita jangan begitu. Ya. Qala Ka'bun, berkata Ka'ab, yakunu fi akhir zamani aqwamun, akan ada di akhir zaman kaum-kaum yakusuna lihahum kazanabil hamamati. Mereka menggunting, yakusuna menggunting ya, untuk membentuk ya lihamihim, jenggot mereka ke zanabil hamamati, jenggotnya seperti ya burung merpati. Jadi jenggotnya dilagu-laguin kayak burung merpati. Wah. Panjang dilagu-laguin. Itu kita jangan kayak begitu.
wa yufarriquna ni'alahum, apalagi dan mereka memotong akan sendal mereka, sendal-sendal mereka, ini sendal bagian belakangnya ya, kal marajili, seperti celurit ya, sendal yang cakep-cakep dipotong-potong. Ulaika la khalaqa lahum, mereka enggak punya bagian di akhirat nanti. Kenapa? Karena niatnya pengen itu. Oh, masa kita apa, belagu-belagu. Udah cakep sendal dipotong-potong. Ya. Nyusahin diri sendiri. Kayak orang ada naik motor, motornya baru. Setangin gitu, ya. Iya, itu ada niat tuh, ada niat tertentu. Nggak boleh kayak begitu, nyusahin diri sendiri. Apa adanya aja, ya, natural aja, natural apa adanya aja. Iya, ada apa? Iya, ada apa begitu? Ada juga sih emang orang pakai kacamata hitam, dia mesti pakai kacamata. Ada orang yang kayak begitu, tapi jarang yang kayak begini. Kita berhusnuzon aja sama orang. Ya, kita berhusnuzon aja, berbaik sangka saja sama orang. Ya. Ada ulama, dia pakai kacamata hitam terus. Emang kenapa dia pakai kacamata hitam? Ya, karena dilihat ini orang enggak bagus. Neraka. Jadi nangis terus kalau ngelihat. Jadi pakai kacamata ya, biar sarung. Masya Allah, mungkin dia begitu kali. Ya, dia, kita husnuzan saja sama orang, biarin urusan dia, kita jangan bagaimana, nah, kita urus kita dan kita jangan kayak begitu, itu aja. Ya. Kita jangan kayak begitu. Emang di zaman sekarang orang macam-macam ya. Ya, wallahu a'lam bishawab.